Mama janganlah sedih. Papa mesti macam syurga. Kenapa Rian cakap macam tu? Sebab Ustaz Rian cakap baik macam Opa selalu sembahyang, mengaji, mesti masuk syurga. Pandainya nak Mama ni. InsyaAllah sayang, kita sama-sama doakan ya. Teja, Ustazah dah sampai. Tak boleh mandikan jenazah, Mak. Saya ni hidup nampak long dah. Assalamualaikum Ustazah. Di sana. Waalaikumsalam. Deja, mana arwahnya? Ada kat atas. Jomlah. Kita mandikan jenazah. Assalamualaikum. Aku nak ucapkan takziah lah, Zan. Terima kasih, Dil. Ni nak kuburkan malam ni juga. Pakcik aku cadang sebelumnya malam ni juga sementara awal lagi ni. Lagipun semua saudara mara ada dekat sini. Eloklah tu. Perkara ni lagi cepat disempurnakan. Lagi bagus. Kubur dah jadi. Pak Mariuk tadi semua siap dah. Masa baik nak hujan. Kena cepat siap tu. Alhamdulillah. Allah memudahkan semua ini. Apa pula tu? Ada apa ni? Tak ada apa-apa. Yang bukan murim boleh turun kat bawah. Sama-samalah kita jaga aib arwah. Baiklah. Dah. Lepas ni, kalau ada benda-benda pelik berlaku, jangan jerit-jerit. Kita tak nak tetamu fikir bukan-bukan. Saya minta maaf, Tazah. Saya tak sengaja. Tak apa-tak apa. Kita teruskan. Moga Allah memudahkan rezeki kita. Jom. Tanya boleh? Apa dia? Arwah tu meninggal macam mana? Sakit ke? Mak! Mak, saya balik! Astagfirullahaladzim. Kau nak buat report polis?
inilah kes jenayah ni. Mula-mula aku pun ingat macam tu. Tapi bila aku periksa rumah, tak ada apa yang hilang. Lagipun mak aku tak ada cedera lain daripada lebam-lebam kat badan itu. Mana boleh macam tu? Takkanlah mak kau meninggal macam tu je kalau tak kena buat dengan orang. Aku rasa dia bukan kerja penyedaya ataupun orang biasa-biasa ni. Maksud kau? Aku rasa dia kerja setan. Lebih tepat lagi kerja dia. Mustahil. Arwah ayah aku dah selesaikan dia. Aku rasa tak sedap hati lah. Aku rasa tak sedap hati. Mana orang biasa boleh buat lebam-lebam kat badan mak aku tu. Tak kira lah kerja dia ke, kerja siapa ke. Tapi dia memang kerja setan. Kau bawa bertenang. Kita sempurnakan ni dulu. Jenazah mak lah aku. Belum lagi, bang. Ini baru lepas dimandikan. Lepas ni nak solatkan, lepas tu baru ke bumi. Saya okey tak tu? Saya okey. Abang kat mana? Abang dekat airport ni. Sorry sayang, flight dari Jakarta ke KL semua full. Tinggal lari esok ni, pukul 6. Tak apalah bang, saya faham. Abang pun kerja kan. Lagipun arwah mak pergi secara mengejut. Abang ralat betul tak dapat tengok mak kita. Rayang okey tak? Dia okey. Mula-mula tu je lah dia menangis. Tak berhenti bang. Lepas tu dia pula yang pujuk saya. Ni. Dah nak solat dah. Nanti apa-apa saya update dengan abang lagi eh. Okey sayang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Maryam binti Sa'diyah, apabila ditanya padamu oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka jawablah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Apabila ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka jawablah, Muhammadun Nabiyyi, Muhammad Nabiku. Apabila ditanya, ain... Baik, kita sambung. Kita sambung, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ditanya, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Maka jawablah, al-Ka'bah tu kiblati, Ka'bah kiblatku. Apabila ditanya... Kat mana balik dah? Ni lagi bang, malam nanti. Nanti kita salam dekat dia. Yalah. Minta maaflah bang. Saya tak dapat nak stay lama. Besok saya ada kerja penting. Tak apa. Nanti masa tahlil nanti baliklah. Abang okey tak duduk seorang-seorang? Kalau tak boleh ikut kita orang duduk kat KL. Padanlah muka abang kan. Sampai sebut tak kahwin. Ni mak dah tak ada ni. Dah tak ada siapa nak teman. Abang janganlah cakap macam tu. Buat saya rasa sebab salah pula. Jomlah Pak Long. Nanti Pak Long boleh tidur dengan Ryan. Betul ke ni? Kalau Pak Long nak tidur dekat katil Ryan, boleh tak? Pak Long tidur atas katil Ryan, Ryan tidur atas lantai. Amba baiknya nak buat Pak Long ni. Tak adalah. Pak Long main-main je lah. Pak Long okey kat sini. Abang okey. Abang, kalau next week saya free dengan Kamal, saya balik sini lagi. Eh? Nah, Ryan salam Pak Long. Kita orang gerak dulu lah. Assalamualaikum. Papa. Ryan.
Tak jaga mama tak? Tepuk apa tak ada? Eh, jaga. Saya yang pujuk mama rasa mama nangis. Papa, papa dah meninggal tau. Ya, papa tahu. Tak apalah. Kita doa sama-sama semoga papa tenang kat syurga ni. Ryan, bagilah papa masuk dulu. Kenapa abang tak call? Kalau tak boleh je saya ambil. Abang malas nak susah dengan awak balik kereta ni. Bang. Ya. Mama dia tak ada. Ya, abang tahu. Tak pula saya macam ni lah. Kita sama-sama doa dan semoga arwah pergi dengan tenang. Itu di tempat tengok orang yang beriman. Abang nak makan tak? Saya boleh panaskan lauk. Awak nak pergi mandi lah. Eh? Saya risaulah dengan bahasan tu. Yelah, dia duduk seorang-seorang kat kampung. Kalau ada apa-apa jadi, tak siapa pun tahu. Yelah, abang pun selalu juga mikir dengan pasal abang Hassan ni. Apa kata kita carikan dia calon isteri cepat-cepat? Calon? Ha? Abang bukannya tak tahu perangai abang Hassan macam mana. Bukannya dia suka kita carikan calon untuk dia. Ingat tak dulu masa saya bawa Hani datang jumpa dia? Dia tak balik rumah kan? Tidur kat hotel. Sanggup lah kan tidur kat hotel. Tak nak jumpa kawan awak je pasal. Abang pelik lah dengan dia. Muka ada. Kejayaan ada. Bisnes apa kolam ikan itu berjaya. Tapi tak ada jalan. Dia takut kalau dia kahwin nanti, isteri dia tak nak duduk kat kampung. Dia tak nak tinggal arwah mak seorang-seorang. Sekarang kan arwah mak kan dah. Ayan? Papa! Mama! Ayan? 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 Ayan?
Apa ni? Apa bunyi jerit ni? Ada bunyi kat tingkap. Mana ada bunyi apa-apa? Ayah saya dengar je tu. Betul. Ada orang panggil nama Ryan. Dia panggil macam mana? Ryan. Ryan. Mana ada. Tak cari jumpa kakak dia. Kalau Ryan takut nak tidur seorang malam ni, ada dengan Mama, eh? Sini. Ya. Apa kau masuk kerja ni, Freddy? Tak maaf, bang. Buat saya sakit pergi tadi. Ini pun okey sikit tu saya datang. Kau jangan bagi alasan lah. Cakap je lah kau bangun lambat. Itulah, inilah. Tak, bang. Betul, bang. Sumpah, bang. Dah. Kita tolong balik. Kak Mambara masuk dalam stor. Kau ingat tak company dekat Jakarta yang kita present proposal itu? Dia suka idea and storyboard kita. Mana tu? Aku dah dapat email daripada producer dia. And dia cakap dia nak kita pergi sana untuk sign contract and further discussion. Alhamdulillah, syukur, amin. Tapi kan, bila aku diingatkan balik, aku sedih. Disebabkan projek tu lah tak dapat dengar arwah mak mentua aku. Tak ada, Man. Habis tu, jajah macam mana? Aku dah. Dah sihat dia, aku dah pujuk dia. Sekarang okey sikit lah. Yalah, begitu biarlah pergi. Kita yang hidup ni, kena sentiasa lah kirim dalam maaf untuk dia. Eh, Dami, aku tak nak lah cerita pasal benda ni. Aku tak boleh lah. Sedih lah. Nak nangis. Sekarang ni, aku kata aku dah juga minum. Eh, tak apa. Aku belanja. Ni kau biar betul ya. Aku lagi sedih tak aku dengar. Alah, jom aku belanja kau minum. Betul ni? Betul. Cepat, cepat. Tak sangka juga aku dengar macam ni. Jom. Ryan, macam mana dengan sekolah hari ni? Okey, Ma. Hari ni, Ryan belajar melukis. Belajar melukis. Lepas ni bolehlah tolong lukiskan muka Mama dengan Papa. Boleh. Tapi Mama kenalah belikan pensel warna baru. Okey, nanti Mama tolong belikan untuk Ryan, ya?
Kenapa tiba-tiba menjerit? Budak dalam cerita tu tak ada muka, Mam. Ha, ni Mama tak suka. Itulah banyak sangat tengok kartun, main game kan? Betul. Tadi nampak dia dekat belakang. Dan janganlah cakap macam benda-benda macam ni lagi. Hello. Ah, Zaki Azhar. Ah, okey. Bukan dah sekarang. Kenapa, bang? Zaki, dia minta abang tolong emailkan apa? Presentation yang abang buat tadi. Awak nampak tak abang punya laptop? Tak ada. Kena getut. Tak boleh dah ni. Bang, ada. Senyap je tu. Perempuan tu pun tak cap muka berogol lah. Makan topeng apa? Kan makan topeng. Gua cinta perempuan tu. Berogol tu muka berlumpur. Adan berlending. Macam orang keluar sawah lah. Orang ke apa tu? Tak, aku pun tak tahu. Apa yang tadi nak? Ni bang, dia cerita. Malam kemarin, anak dolar kahwin berogol bang. Astagfirullahaladzim. Anak ni sekolah menengah tu ke? Ha, itulah bang. Mak, bukan setakat tu. Rambut pun dia tarah sekali. Dia tarah buat apa? Saya rasa dia mesti pengamal ilmu hitam ni bang. Dah lepas polis dah? Kita dapat dolar dah lepas polis lah bang. Kan tengah siasat lah ni. Harap-harap lah polis dapat tangkap cepat. Tak selera aku nak makan. Bergerak dululah. Tolong, pergi lah bang. Bang, abang dah email kerja-kerja abang belum? Bang? Bang? Abang okey tak ni? Awak cakap apa ni? Saya tanya, abang dah email ke kerja-kerja abang tu? Nanti lah. Astagfirullahaladzim. Hasan. Macam mana kau boleh terlepas, ha? Kau dah lupa aku. Tak apa. Kau ambillah balik kolam tu kalau kau nak. Bukan semudah itu, Hasan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, San? Mama! Papa! En? Kenapa ni? Ada benda tak mari raya. Benda tu bergoyang. Tengok apa tengok. Kalau awak nak kita tidur sekalian kita. Betul ke apa yang kau cakap, Misal? Takkan aku nak main-main pula? Dia muncul depan mata aku tadi. Aku tak percaya yang benda tu boleh lepas. Masalahnya sekarang kali dia memang dah terlepas. Dan dia tuntut balik janji tu. Eh, tolong aku ke Rik. InsyaAllah, aku akan tolong semampu aku. Ha? Takut besok, kita pergi ke tempat arwah ayah aku tanam tu. Aku nak betul-betul pastikan. Pasti itu pokok nibung tu. Inilah pokok dia. Lagipun ni je pokok nibung yang ada dekat kawasan paya ni. Sebab tu orang kampung panggil nibung tunggal. Baiklah. Kita cari keliling pokok. Kalau-kalau ada kesan kena cari. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Happy birthday to you. Selamat hari jadi yang ke-30, sayang. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Ingat abang dah lupa dah. Sebab pagi tadi pergi office tak ada cakap apa pun. Abang sahaja je nak test, sayang. Takkanlah abang boleh lupa. Takkan wish je. Hadiah tak ada? Tak malu nak minta hadiah kat orang. Habis tu? Nak minta dekat siapa? Kenalah minta dekat husband sendiri. Abang dah buat dah reservation malam ni dekat restoran favorite sayang tu. Mungkin chef tu yang ada hadiah untuk sayang. Ya ke ni, bang? Habis tu, Ryan macam mana? Aduh, awak ni apa lagi? Takkanlah nak bawa dia. Nak bikin dia lah dinner kot. Tinggallah. Siapa nak jaga dia, bang? Pasal tu, awak jangan risau. Abang tahulah siapa nak jaga dia. Okey, bang. Tengok ni. Astaga. Memang sah dah ada orang lepaskan setan tu. Wah, 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 kau ni. Mentang-mentang bos tak ada, kau tidur je.
Kau tak payah sibuk hal aku. Kau pergi barang kau. Eh. Kulit kau, jerawat kau dah tak ada lah. Dah licin dah. Tak payah tak usik. Tak adalah. Kau cerita lah dengan aku. Kau tahu tak, jerawat batu kau ni dulu bukan jerawat biasa-biasa tau. Jerawat batu konkrit. Pakai brush, apa, brush dawai tu pun tak boleh hilang punya. Ni, gambut kau ni. Aku cakap jangan usik, jangan usik lah. Hei! Oi, Kamal. Ha. Kau apa hal nak panggil aku ni? Tak, sebenarnya hari ni aku rasa macam aku ni baik hati, lembut hati tau nak buat beribadah. Nak belanja orang macam tu, nak belanja makan. Serius lah, weh. Benda ni jangan-jangan berlaku, weh. Malam ni kau buat apa? Malam ni aku buat apa? Aku balik rumah, weh, kena asam. Bahal. Sebenarnya malam ni, aku nak keluar sama yang jadi dengan bini aku. Kau tahu lah, kadang-kadang aku nak buat anak aku. Kan ni lah gina kot. So sekarang ni aku nak minta tolong kau jaga anak aku lah. Boleh tak, Zek? Kiranya sekarang ni, itulah hilang kau. Kau belajar aku sebab nak tolong kan? Kau ni tak pernah nak berubah dengan kau. Tolong, Abi. Kalau ikutkan muka kau ni, memang tak ingin lah aku nak tolong kau. Tapi aku menenangkan anak kau ni tau. Jadi. Buka pintu ni. Buka. Kau buat apa? Tidur. Aku bayar gaji kau suruh kerja bukannya tidur. Kenapa pandang aku macam tu? Tak berhati. Kau tak datang kerja lagi setengah jam, kau tak payah datang kerja terus. Hei, mana Zakiah ni? Dah lambat ni. Pukul apa dah? Kejap lagi sampailah tu. Assalamualaikum. Ryan. Salam. Goodbye, handsome boy. Hei, yang kau lambat sangat, Abang. Sabar. Hei, tengok apa yang dibawa. Wah, pizza. Bukan tu je, ada lagi satu. PS4. Wah. Nanti dia main. Sabar. Mana kau? Eh, kau tutup dah lambat. Ha? Kau tahu tak masa aku beli pizza ni ramai gila orang? Aku tak faham masa aku nak beli pizza, masa tu semua orang nak beli pizza. Oh, Caca, minta maaf terlupa. Caca, happy birthday to you. Semoga panjang umur, murah rezeki dan semakin cun-melicun macam aku. Amin. Thank you, Zakia. Sama. Ni, Ryan. Nanti kalau mama dah keluar, tinggal cakap nanti tau. Okey. Jangan nakal-nakal. Thank you, Zakia, sebab tolong. Terima kasih, Ryan. Terima kasih. Abang tengok muka ni meluat tak? Kau buatlah macam rumah saya, je. Mama pun pergi dulu, eh. Bye. Bye. Lelok. Bye. Jom, Ryan. Nak makanan ni, Mam? Sedap, kan? Ta-da! Ya Allah, Bang! Abang ni susah je. Apa yang tak susah, sayang? Ha? Nak dibandingkan perubahan sayang selama ni dekat keluarga kita? I love you, Bang. I love you too. Ha? Hmm. Ada lagi aku. Ada lagi? Ada. Eh, sekejap. Tu takkan nak dia terbakar sama bila tu. Nak wish dulu? Wish lah. Cantiknya, Bang. Cantik, kan? Bang ni rasa macam nangis je. Nangis? Sekejap. Dah. Cantik? Cantik. Suka sangat. Wah! Go, go, go!
spell. He's showing incredible flexibility in his bones, Joe. Yeah, this kid is such a kid. Yeah, go, ahead, go, go, go. Yeah, power, power. Hey, betul-betul lah, man. Anak aman je ni. Cantik je menang. Alah, janganlah maju. Okey, okey. Jom kita main lagi sekali. Nanti bagi Raya menang. Tak nak lah. Nak makan pizza lah. Alah, janganlah maju. Nanti tak kerti lah nak pujuk. Jomlah main lagi sekali. Kali ni betul-betul nanti bagi Raya menang. Okey, boleh. Janji. Yeah, goodbye. Jom, desat. Jom buat-buat kalah ni. Okey, go, go, go. Assalamualaikum. Ya Allah. Tidur macam Mila tu dengan TV tak tutup. Awak pergi kejut tu. Zakiah, biar abang buat usah lagi. Berat je. Zakiah. 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 Aduh, Atuk Nenek minta apa? Minta maaf, Atuk Nenek. Cucu tu mama ingat dia. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Hoi. Eh, kau mana balik? Mi, aku takut, Mi. Aku nampak hantu. Kau ni apa mengarut ni? Aku nampak hantu. Dekat luar tu. Bukan dia takut, Mi. Dia berlumut, berlendir. Gigi dia, Mi, takut, Mi. Mi meremang. Berlumut? Berlendir? Arwah ayah aku pernah beritahu macam mana cara nak selesaikan masalah. Kau tahu buat? Aku tak nak buat. Tapi kita usul. Yang pentingnya, kita cari tempat di mana dikuatkan semangat ini. Kau pelan hitam, kan? Betul. Kali ini, kita cuba hapuskan tu. Arwah ayah aku dulu tak sampai hati nak buat macam itu. Tapi kita kali ini, kita hapuskan dia dulu.
Mazan. Ada apa, Malik? Kolam abang habis, bang. Kenapa? Ikan abang. Abang tengok sini, bang. Jom, bang. Aduh, ini mesti kerja setan tu. Kita mesti bertindak sebelum keadaan lebih buruk terjadi. Sabar, San. Ini semua ujian Allah untuk kita. Malik. Ya, bang. Kau kumpul bangkai-bangkai ikan ni. Lepas tu kau tanam. Ah, boleh, bang. Suradi mana? Suradi daripada pagi lagi tak datang. Bang, saya tak tahu dia pergi mana. Tak apa. Kau buat kerja ni dulu. Hmm? Lepas dah habis nanti, kau boleh balik terus. Ah, boleh, bang. Macam saya buat dulu lah, bang. Okey. Aman, aman, aman. Benda. Oi, aku kena balik dulu. Hmm, ya. Benda ni. Baliklah. Alah demi, weh, kau tak payah caca boleh tak? Kamu besok sudahlah. Kau tahu tak aku tengah buat presentation untuk klien. Dia nak malam juga. Oh, malam itu aku tak nak tolong kau lah. Cuma aku nak nasihatkan benda. Kau hati-hati sikit, oh. Ofis ni seram, weh. Ada. Adalah, aku tak nak cerita ke? Lambatlah kau ni. Ada kisah. Kau bermain kau, eh? Ha, kau kena padan ke kau? Dah, aku boleh dong. Apa tu dia? Mai. Tuan? Ha, apa? Saya baru nak panggil awak. Semalam laku satu lagi kes robo di kampung Jelimua, tuan. Kes baru lagi. Dah 5 kali dalam masa 2 minggu. Modus operandi sama? Sama, tuan. Mangsa dirogol dan kemudian rambut mereka dipotong. Nampaknya sekarang ni kita berhadapan dengan perogol bersiri. Awak siapkan kertas siasatan. Kita ke rumah mangsa. Baik, tuan. Cik, buat masa sekarang ni Liza tak nak jumpa dengan siapa-siapa pun. Tak apalah, makcik. Kami faham. Boleh saya tanya makcik sikit? Boleh. Ada apa-apa ke yang nak suruh makcik bantu? Liza ada beritahu apa-apa pada malam kejadian tu? Liza ada beritahu makcik masa dia nak alihkan dahan yang halang kereta dia tu. Dia rasa macam ada lelaki tarik dia masuk kat dalam semak. Liza seorang je ke masa tu, makcik? Ya. Memang dia seorang je. Dia baru balik kerja. Selalunya dia balik awal. Tapi pada hari tu dia balik lambat sikit sebab dia keluar makan malam dengan kawan. Kawan-kawan tempat pejabat dia tu. Liza ada cerita pada makcik macam mana rupa orang tu? Maksud saya dari kalangan orang yang dikenal ke atau apa-apa yang boleh dia cam? Contoh baju dia ke ataupun cara percakapan dia? Dia ada beritahu makcik. Dia nampak orang tu badan dia macam kena lumur dengan lumpur. Dah berlendir, dia pun dah tak perasan. Tak kenal siapa lagi dah. Kami juga difahamkan yang perogol tu memotong rambut Liza, betul ke? Memang betul. Dia dah potong rambut Liza sampai botak. Makcik sedih sangat tengok Liza macam tu. Hujung tahun ni dia nak kahwin. Makcik takut tunang dia pun dah katakan dia lagi. Tolonglah, tuan. Tolong.
InsyaAllah, Makcik. Pihak polis akan cuba sedaya upaya untuk tangkap penjenayah. Makcik yang risau, ya? Makcik nak penjenayah tu, Robert tu dapat hukuman yang setimpal. Baiklah, Makcik. Kami balik dulu, ya? Kalau ada apa-apa, kami datang lagi. Terima kasih beri kerjasama. Hello, sayang. Hello, bang. Abang nak balik tu? Abang dah doi nak balik dah ni. Kalau macam tu, nanti saya panaskan lauk, ya? Cantik juga ada saya tanya macam tu. Kebetulan abang lapar sangat ni. Okey, baiklah. Terima kasih, sayang. Jumpa kat rumah, okey? Bye, love you. Hello. Ja, aku balik dulu, eh. Alah, nak buat macam ni. Susah hati aku nak balik. Jangan kau kalau ada apa-apa masalah, kerja aku lah. Kau jangan sesegan. Aku akan kaman macam ni pula, nak cari adik-adik kot. Okey? Dah. Okey, Raya. Nanti balik dulu. Okey. Janganlah balik. Alah. Nanti balik kejap ke. Nanti yang datang balik. Okey. Boleh tak? Nanti janji tau. Bapak tak ada teman Raya. Okey. Janji. Nanti nanti datang. Nanti bawa pizza banyak. Lepas tu nanti bawa PS. Nanti kita main game. Lepas tu nanti semua Raya menang game. Boleh? Okey. Good boy. Irfan. Alah. Tak semangat pun. Kuat-kuat sikit. Ah, macam tu lah, good boy. Raya kena kuat tau. Raya anak lelaki. Raya kena jaga mama. Senang. Hai. Raya, nak balik dulu, eh. Okay. Bang, saya balik dulu, bang, eh.
Assalamualaikum. Aja, sini. Aja. Aja. Aja buat apa kat sini? Tak tidur lagi. Dah dah. Ini masuk. Sekarang ni dia lambat sangat kita balik kampung. Tapi boleh tak kalau kita singgah tadi kat Ryan kejap bang? Sebab nak bagi tahu yang Ryan cuti seminggu untuk balik kampung. Boleh. Pejabat macam mana? Tu saya dah minta tolong Zakia uruskan semua benda. Baguslah. Elok juga jaga dengan Ryan balik kampung dengan abang ni. Tak elok duduk rumah ni dalam keadaan macam ni. Dah jom. Bawa kita elok-elok eh. Abang ikut pada belakang. Mereka mengalami kesan yang sama. Lepas jadi rogol, rambut mereka akan dipotong dan tibuk lari. Jadi sekarang ni semua mangsa tak cam wajah perempuan. Dan mereka nampak wajah perempuan tu berlumut dan melendir. Banyak ke tuan? Ish, mengarutlah. Taklah tuan. Dah kalau muka tu berlumut, bau busuk, siap potong rambut lagi. Mesti bukan perempuan bersiri biasa ni tuan. Saya rasa kan, perogol kita ni mesti amal ajaran sesat. Agaknya ilmu yang dituntut suruh dia rogol anak dara. Aku tak percaya sangatlah perkara mistik macam ni. Aku rasa kan, perogol ni saja nak buat gimmick je. Nak ganggu siasatan kita. Macam-macam helah lah dia buat. Dekat kampung dia lima, kawasan tu ada sungai lah. Bahaya. Ada tuan. Dekat hujung kampung tu,
ada satu paya. Dan dekat sebelah dia pula ada kolam ternak ikan. Okey. Kita pergi sana sekarang. Salam. Saya Inspektor Syahid, Korporal Azizah. Kami dari Jabatan Siasatan Jalan. Nama cik siapa? Saya Malik, tuan. Besar kolam ni? Awak punya? Bukan, tuan. Kolam ni bos saya punya. Nama dia Encik Hassan. Tapi sekarang ni tak ada. Dah berapa lama kerja sini? Saya kerja sini dah dekat 3 tahun. Berapa ramai lagi kerja? Saya tak tahu. Saya dan kawan saya je. Tapi sebenarnya tuan berdua datang sini ada apa-apa masalah? Lil, tak adalah keladi hitam. Aku dah cari dah sampai hujung-hujung sana tu. Yang ada cuma keladi biasa je. Aku rasa keladi tu tak ada kat sini. Mungkin syaitan tu dah pindahkan. Alamak, kat mana pula? Susah macam ni. Tak apa, kita cari sampai dapat. Jom, kita cari kawasan lain pula. Kalau boleh, jangan keluar daripada kampung. Baik, Puan. Terima kasih, Encik Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik berdua ni siapa? Boleh saya bantu? Saya Inspektor Syahid. Ini Korporal Azizah. Kami daripada Jabatan Siasatan Jenayah. Ini Encik Hassan ke? Ya. Saya tuan punya kolam. Elok sangatlah tu. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Tak ada masalah. Abang nak minum apa-apa tak? Kalau tak, saya boleh tolong buatkan. Tak apa. Abang nak tidur dah. Lain. Dia dah tidur dah, bang. Abang, saya nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Saya peliklah dengan kematian arwah mak dengan Abang Kamal. Kedua-duanya mati mengejut. Lepas tu, kedua-dua badan arwah lebam-lebam satu badan. Kebetulan je tu. Hidup mati ni kan kat tengah arwah. Jadi takdirkan Kamal dengan Mak pergi dengan cara itu. Kita kena reda. Hei, abang. Tapi kematian arwah Mak dengan Abang Kamal tu bukan kematian yang biasa. Lepas tu sekarang ni saya pelik. Sebab
Saya selalu dengar suara orang berbisik macam panggil nama saya. Lain pula cerita dekat saya, dia selalu nampak benda bukan-bukan. Imaginasi Dajjal dengan Raya macam itu. Abang ada rahsiakan apa-apa ke dari saya? Dajjal, abang mengantuk. Abang nak tidurlah. Esok pagi pagi ada sekali nak datang pagi pagi dekat kolam. Eh, tak habis cakap lagi, bang. Esok kita lagi terbincang, eh? Dek, bahaya. Tengok, jalan tak rata. Saya pun banyak lupa air. Cakap terima kasih, pakcik. Terima kasih, pakcik. Cik Jajah, kan? Ya, saya. Awak siapa? Suradi. Suradi abang saya kat sini. Ya Allah, minta maaflah. Saya tutup tak perasan. Dah lain sekarang. Ya. Ah, ya, bang. Jajah buat apa dekat sini? Kenapa tak rehat kat rumah? Ni saja datang bawa Ryan tengok ikan kat kolam. Tapi baik-baik tahu. Kolam ni dalam. Jangan kasi dia main tepi sangat. Lagi satu, jangan pergi dekat payah depan tu, eh. Kenapa, bang? Dekat sini banyak binatang lisa. Tu payah tu, tak ada ular ke apa. Ryan ni. Tuan, saya dah siasat latar belakang Malik dan Hassan, Tuan. Ada apa-apa yang meragukan? Tak ada, Tuan. Malik ni orang tempatan dan sudah berkeluarga. Dia bekerja dengan Hassan sejak dari 3 tahun yang lepas. Hidup sederhana dan suka bergaul dengan penduduk kampung lain. Hassan? Hassan pula, dia tinggal seorang diri. Setelah ibu dia meninggal dunia kira-kira 2 minggu yang lepas. Dia ni dah hampir 30 tahun mengusahakan kolam penakan ikan tu. Jadi dia belum kahwin? Belum, Tuan. Hassan ada seorang lagi kerja. Siapa? Nama dia Suryadi. Menurut rekod, dia bukan orang tempatan. Dan dia pun masih bujang, Tuan. Tinggal seorang diri juga. Awak dah cakap dengan dia? Belum, Tuan. Sebab menurut Malik, sejak dari hari kita datang ke kolam ikan tu, Suradi tak pernah datang kerja. Satu lagi, menurut Malik, ada perubahan besar yang berlaku kat atas diri Suradi, Tuan. Maksudnya? Malik beritahu yang Suradi ni ada kekurangan fizikal sikit. Muka dia ada jerawat yang jenis besar dan menanam. Rambut dia pula agak nipis. Tapi sejak 2 minggu ni, Malik beritahu lagi yang fizikal Suradi tu dah berubah. Pendek kata, dah handsome lah, Tuan. Pula dah. Macam tu. Saya rasa kan, ini mesti ada kaitan dengan kes Rogol. Suradi ni mesti amal ajaran sesat ni, Tuan. Corporal, jangan buat andaian dulu. Kes ni masih dalam siasatan. Apa-apa pun, kita cari dia untuk soalan siasat. Saya dah lah tu. Jangan kita balik dan nak maghrib dah ni. Kalau kejap, Mama. Saya nak main dengan Angsa ni. Kejap. Okey, janji dengan Mama lepas main dengan Angsa ni terus balik rumah.
Okey. Janji. Ha. Pulang sini. Sila ni. Janji tak? Okey. Ya. Ini abang dia beli pensel warna untuk Ryan. Mana dia? Dia tak masuk lagi ke? Ada kat bawah tu bang tengah main dengan angsa. Rumah ni mana ada angsa? Ryan? 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 Mana dia? Dia tak ada, bang. Jom cari kat belakang. Ryan? Ryan! Margos sing nandor kui bakali mundo dadi sing awale seko apus-apus bakale diapusi sup mambuh pas bertemu apusin kabeh si gondor wong. Insun amata ajiku si jarad koyang dan tegar tadi pasar di game cemeti. Cuma aku yakin Ryan ada di sini. Sadol lanang saki suwargo sun sabatake gunung jurgu. Kau duduk di sini. Jaga-jaga. Biar aku di sini. Pulangkan balik budak tu. Dia tak bersalah. Dia sepatutnya sudah mati kerana kau. Eh! Apa yang kau nak? Ha? Kau ambil aku kalau kau nak sangat. Kau tak berguna. Hajar. Sepatutnya kau jadi milik aku. Apa yang kau cakap, Mia Zetan? Tolonglah pulangkan balik anakku. Aku boleh pulangkan. Tapi aku mahu kau. Kami takkan tunduk pada kehendak kau. Allahu Akbar. Sekarang kau boleh halang aku. Tapi bukan untuk selamanya. Saya nak di sini. Mari kita cari.
Ayah. Abang. Tolong abang. Dia macam mana? Mesti baik dia tak ada apa-apa, bang. Cuma ada lubang-lubang je. Apa sebenarnya abang dah rahsiakan daripada saya? Makhluk apa yang kita nampak tadi? Tolong jawab, bang. Kenapa dia cakap saya ni milik dia? Hasan, aku rasa dah tiba masanya kau beritahu jajah perkara yang sebenarnya. Semuanya bermula masa bermula abang buka kolam tu 17 tahun lepas. Abang terjumpa satu tanah terbiar bersebelahan dengan kawasan paya. Bila dapat tahu tanah tu tak ada orang punya, abang buat keputusan untuk buat kolam dan ternak ikan. Selepas abang selesai bagi makan ikan-ikan, makhluk yang kita nampak tadi muncul. Dia marah abang sebab abang buat kolam dekat tepi paya yang menurut dia kawasan dia. Syaitan tu setuju untuk benarkan abang terus buat kolam dekat situ dengan syarat abang tak boleh bunuh seekor ikan haruan. Abang setuju dengan syarat syaitan tu. Satu hari, masa abang tak ada dekat kolam, mak yang tengah mengandungkan jajah datang. Mak ternampak ikan haruan tu dan mak tangkap ikan tu. Bila abang balik rumah, abang nampak mak tengah makan ikan haruan tu. Abang panik. Abang terus lari ke kolam. Bila abang sampai kolam, semua ikan abang dah mati. Syaitan tu muncul dan marah abang sebab langgar perjanjian. Abang merayu, diberi peluang. Kali ini syaitan tu bagi syarat yang cukup berat. Dia nak abang serahkan kandungan mak. Jajah. Abang setuju. Abang nak kolam tu selamat je. Sebab itulah satu-satunya pendapatan keluarga kita. Lepas perjanjian kedua dibuat, kolam tu makin maju. Abang jadi leka dan terus lupa dengan perjanjian tu. Sampailah satu hari, jajah lahir. Abang sanggup gadaikan saya dekat syaitan tu demi kolam. Semua disebabkan duit. Sampai hati abang. Abang tahu abang salah. Sebab tu lepas jajah lahir, abang terus jumpa Ustaz Hanafi. Ayah pada abang Khalil. Ustaz Hanafi setuju untuk tolong abang. Ustaz Hanafi bagi tahu cara nak musnahkan syaitan tu dengan mencabut daun keladi hitam yang jadi rumah kepada semangat syaitan ni dari tanah. Lepas semangat syaitan ni tak ada rumah, Ustaz Hanafi kurung dia dalam sebiji botol dan tanam di tepi akar pokok nipung tunggal. Baru-baru ni ada orang yang terjumpa botol tu dan tak lepaskan semangat syaitan tu. Habis tu macam mana kita nak selesaikan masalah ni, bang? Abang tengok mak, abang Kamal semua dah jadi mangsa dia. Ryan hampir terkena, bang. Ini semua sebab abang. Semua salah abang. Abang tahu tak? Sabar, Jaja.
memang Hasan bersalah dalam hal ini. Hasan ni cuma manusia biasa. Kekuatan syaitan ini sangat kuat. Dan ini bukan syaitan biasa. Maksud Abang Khalil? Menurut arwah ayah saya, syaitan ini semasa hayat ini adalah seorang bomoh perempuan yang mengamalkan ilmu hitam. Orang kampung ramai-ramai nak tangkap dia, nak bunuh dia. Malamnya, dia sempat melarikan diri, bersembunyi di payung. Sebelum dia mati, dia pindahkan semangat dia pada daun keladi hitam. Tapi kenapa dia buat semua ini kat keluarga kami, Abang Khalil? Apa salah keluarga kami? Syaitan memang berdendam dengan orang kampung. Kononnya, dia dinaya. Hasan cuma berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kalau bukan Hasan pun, dia akan cari orang lain yang boleh dipergunakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan saya kan? Macam ni? Tak salah saya ada seorang lagi pekerja. Betul? Ya, betul. Nama dia Suri Adi. Boleh saya jumpa dengan dia? Boleh. Tapi masalahnya dia dah banyak hari tak datang kerja. Kalau macam tu, boleh Cik Hasan tunjuk kami kat mana dia tinggal? Boleh, tak ada masalah. Balik. Sama. Ready? Ready? Buka pintu ni. Saya rasa dia tak ada kat tuan. Ready? Dengar ni! Boleh saya tanya dia sikit? Tuan! Bangun! Hantu apa yang kau cakap ni? Ha? Macam mana rupa dia? Hantu bahaya, bang. Rumah bahaya paksa aku, bang. Dia paksa aku rogol berbumpat kampung. Macam mana kau boleh jumpa hantu ni? Masa aku cari akar pokok ni pun tukar, bang. Aku jumpa botol, bang. Dia rogol nak bunuh aku, bang. Dia rogol nak bunuh aku, bang. Kalau aku tak ikut cakap dia. Lepas, bang. Dia kata buat muka aku boleh jadi elok, bang. Sebab itulah aku ikut cakap dia, bang. Ya, sudah, sudah. Diam. Bawa dia ke balai. Tuan. Jangan nak mengawaklah. Tuan, satu soalan je lagi, tuan. Ada hantu tu bagi tahu tak?
Kak mana dia simpan semangat dia? Aduh, aduh, aduh. Agak susah juga keadaan sebenarnya. Lagipun saya susah nak percaya sebenarnya dia cakap Ustaz dengan Cik Asal ni. Selepas saya tengok keadaan pondok Suryadi tu, entahlah, saya rasa confused. Nak percaya macam karut. Syaitan ni memang wujud untuk menyesatkan anak Adam macam kita ni. Ada kalanya golongan daripada manusia ni sanggup bersekongkol dengan syaitan untuk dapatkan apa yang mereka ada. Macam umur perempuan tu dulu. Sekarang, Suardi. Aku rasa kita kena habiskan syaitan tu malam ni juga. Sekarang kita dah tahu dah macam mana dia suruh pasal semangat ni. Aku setuju. Tapi aku nak singgah rumah dulu. Aku nak pastikan jalan-jalan dengan Ryan tak apa-apa. Hati aku tak sedap lah. Baiklah, kalau macam tu, kami iringi awak berdua. Jom, kita pergi sekarang. Kita pergi. Ryan, makanlah sikit. Nah, memang masuk, ya? Kalau. Janganlah macam ini. Makanlah sikit. Nah. Mama. Apa dah jadi ke Ryan? Kenapa? Badan dah jadi berapa? Boleh makan, ya? Sikit je. Sekejap memang masak. Satu. Apa jadi kat Mama? Mula-mula, Mama bagi dia makan. Lepas tu, tak putar padang. Mama jerit-jerit. Bila panggil dia, Mama lagi kuat jerit. Dia lari ke sana tu.
lepas dia dari aku. Salah seorang daripada kita kena pergi ke dasar payah itu. Cabut kerajaan hitam dari belakangnya sebelum bulan penuh. Biar aku pergi. Tolong, hati-hati. Syaitan, kau lepaskan dia. Allahu Akbar. Inspektor, lepaskan jajah. Kalau terlambat, dia akan dikuasai oleh syaitan. Aja, akhirnya kau dan aku akan bersatu. Hasan, cepat Hasan. Hasan. Ustaz. Hasan. Allah. Hasan. Halo. Hasan.